Halo guys, Ezra sini. Kita sekarang udah sampai di lokasi. Sekarang ini adalah rumah bininya abang gue yang ada di desa Talun. Sekitar rumahnya seperti ini. Ini ada rumah istrinya. Dan rumahnya didominasi dengan warna krem dan coklat tua. Kalau kalian lihat, atapnya itu dibuat dari rangka baja. Tapi dan juga ada burung tekukur ini ya. Ini. Jadi kami berangkat dari Tulungagung jam 6 dan sampai di sini sekitar jam 8. Dan kami sekarang istirahat dulu sini. Cuma seperti ini. Ini videonya aku khususkan buat abangku yang ada di Kalimantan biar orangnya tahu rumahnya yang ada di kita siapa. Dan info dari Agus katanya kemarin menyatu dalam proses pembangunan dan sekarang jadi. Wah, ini guys. Namanya tanaman tanaman. Sama dari hijau. Ini kayaknya mau dibuat toko atau gimana? Adalah motor kami yang kita pakai kesini. Dan di depan terasnya pun juga dibuatkan tempat buat naruh bunga. Bagus. Nah, kita coba akan masuk ke dalam. Assalamualaikum. Itu kawanku namanya Agus. Dia suka ngomongin aku aja kalau aku lagi bikin aja. Dan dalam itu ketemu guys. Kamu masih dewe lah ya, Intel tadi ya. Intel gak aku. Gede ya paman? Kalau paro paman Yuti ya kurang lebih di sini lagi cerah guys dan panasnya terik banget sini. Di sini walaupun dosa tapi apa ya jalannya nggak aspal. Terus juga pisang goreng guys sama tuan rumah. Alhamdulillah rezeki enak sore. Karena mana panas. Rumahnya bersih ya. Dan ditata rapi. Makanya anaknya lagi sekolah. Jadi sepi sih. Cuman ada ibu mertua sama kami yang datang sebagai tamu. Semoga kamu suka dengan videonya dan kakak ipar cucu yang lihatnya yang ada di Taiwan sana. Batu-batu Hindu. Kalau rumahnya udah aku datengin, udah berkunjung sini. Yang terjadi kami juga memiliki hati kelelahan dan kami juga ada lulusan mandi yang ada lulusan jadi kita sekarang terbang depan itu memang juga gak tahu guys itu tetangganya atau mungkin masih kerabat. Kan di depan rumah mungkin dikasih buat wastafel buat cuci ya, tangan ya.
cantik banget ini, bagus. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, aku ucapkan selamat pagi, selamat menyaksikan. Dan jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat dukungan subscribe-nya, biar aku lebih semangat buat post video yang ada buat kalian. Dan aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah buka channel ini hingga aku bisa sampai ke titik ini. Pertama kalian aku gak ada apa-apanya, gak akan bisa sampai sejauh ini. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan sampai jumpa guys.